Ini cover lagu tapi keren banget, konsep dari video klipnya ini keren banget, santai banget, santuy banget ya, mereka jalan-jalan sekaligus syuting untuk cover lagu di Lahai Tumhara ini. Keren banget sih mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya. Ya, hari ini hari Jumat, salam Jumat berkah. Dan ternyata tadi saya lihat di beranda YouTube ada Putri Isnari cover lagu Mastana Mau Semhai, ada di Lahai Tumhara. Ini kolaborasi sama Ridwan yang selalu bikin trending di YouTube untuk Ridwan dan juga Putri. Tapi ada Fadullah, ini artis TikTok yang selalu nyanyi lagu ini. Dan kemarin itu ada Chan Badil Sanem atau siapa ya, Chan, pokoknya yang kolaborasi sama Ridwan, sama Fildan, sama Fildan, ada Chan Chupa Badil Sanem, ini Fadrullah, Ridwan dan juga Putri Isnari. Ini jadi Kumar Sanu, Udit Narwi dan juga Alganik untuk nyanyi lagu di Lahai Tumhara. Ini lagu juga familiar banget di telinga para penggemar Bollywood Indonesia, dan kita penasaran untuk dengar lagunya. Sekaligus saya mau reaction seperti apa, ini pasti cantik banget sih Putri, terus nyanyi India juga udah ini banget, dapat banget vibes-nya, chemistry mereka Ridwan dan juga Putri. Yuk, seperti apa videonya, cekidot ke video Putri Isnari. Tapi sebelumnya bantu like, comment dan juga subscribe channel ini Miftahuddin Kasna, supaya makin semangat saya bikin video. Dan tentunya mudah-mudahan kalian berkenan dengan video-video reaction dari saya. Yuk, langsung cekidot ke. Tapi sebelumnya saya yakin kalian hafal banget sama lagu di Lahai Tumhara. Tapi kita penasaran siapa yang jadi Jimmy Sergi, yang jadi Arjun Rambalnya. Apakah si Ridwan jadi Arjun Rambal atau sebaliknya? Yuk langsung saja cekidot ke videonya. Ada di Lahai Tumhara, Putri Isnari, Fadrullah dan juga Ridwan. Cekidot. Oh, ini langsung bertiga sih. Aduh, Putri gila, makin cantik, makin dewasa, makin cantik. Ayo, satu, dua, tiga. Siapa yang jadi Jimmy Sergin? Mastana. Oh, si Fadrullah. Oh, ini sih sebenarnya bukan siapa jadi Jimmy Sharjan, jadi Arjun Rampal, jadi Kumar Sanu. Karena memang ini langsung Fadrullah, AJC, Janeman itu langsung langsung ke Ridwan yang nyanyi. Jadi memang tidak sesuai dengan part-part, sesuai filmnya atau sesuai originalnya. Tapi memang mungkin berdasarkan lirik atau baik. Karena ini memang langsung full Janeman. Ini suaranya Ridwan. Aduh, aduh Putri gila. Darkan kya kehti hai samjho aaj se jane mein dil hai tumhara. Jadi ini seperti cinta segitiga di Lahai Tumhara, hati ini milikmu. Aduh, ini bener-bener, aduh. Uhuh.
kalau Ridwan sama Putri itu kan memang sering kolaborasi, ada lagu Haril Jopyar. Bukan Haril Jopyar, karena pokoknya Oh My Darling, Andeki Anjani. Kalau sama Fadrullah ini baru pertama kali, tapi sebelumnya Fadrullah ini duet sama si Vildan untuk lagu Cancu Pae Badele Sanem. Jadi ya suara-suara mereka udah nggak perlu diragukan lagi, kita tinggal menikmati karya-karya suara emas mereka. Pokoknya ini banyak banget sih komen-komennya, ada yang alhamdulillah cover yang ditunggu bertiga rilis, alhamdulillah muncul juga akhirnya, dan ini juga suatu kebetulan muncul di Beranda Saya Jadi Selak buat Putri Isna. Lanjut. Chori chori maine tumse pyar kiya hai, maano ho jaana. Tumne chuto kitna bekarar kiya hai. जाने हम फिर से दीवाने हुए Tapi sebenarnya kayak ngeliat mereka tuh Fadrul jadi pokoknya mungkin karena terbiasa dengan Ridwan yang selalu duet bareng Putri, jadi ketika ada Fadrullah ya bukan mengganggu tapi terkesan mengganggu gitu, tapi ya mungkin karena memang pengen Fadrullah juga mudah-mudahan makin sukses untuk kedepannya di sulit suara kita tunggu, pokoknya keren lah. Lanjut. Oh ini suara Ridwan dan juga Fadrullah bareng-bareng. Ini di mana sih, di Dufan lokasinya atau di mana ya? Ya lokasi di Dufan Ancol. Ini cover lagu tapi keren banget, konsep dari video klipnya ini keren banget, santai banget, santuy banget ya, mereka jalan-jalan sekaligus syuting untuk cover lagu di Lahai Tumhara ini, keren banget sih mereka. Lanjut. Fadrullah. Jane man dil hai tumhara, mausam hai rangeen nazara, dhadkan kya kehti hai samjho ishara. Yeah.
bila hari tumhara. Bila hari tumhara. Daye Studio ini adalah videografernya di Daye Studio itu video. Daye Studio untuk video konsepnya, dan ya seperti yang tadi sampaikan, ini benar-benar santai banget konsep dari video cover video klip lagu Dilha Tumhara ini. Benar-benar sambil liburan sekaligus untuk syuting cover India Dilha Tumhara. Keren. Alhamdulillah akhirnya keluar juga cover Bollywood cover India dari Putri Isnari Ridwan yang selalu trending untuk lagu-lagu covernya. Ada Andeka Anjani, Oh My Darling. Keren. Suka. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian berkenan buat like, klik, dan juga subscribe channel ini buat kalian yang belum tentunya. Dan mohon dukungannya juga. Terima kasih. Selamat beraktivitas, salam bahagia. Miftahuddin Kasna pamit. Pokoknya Putri Ridwan Fadrullah, kalian keren dan mudah-mudahan terus berkarya buat kita para penggemar Bollywood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriya Supri.